Jenna. Kita tolong Yana, tolong carikanlah sapu yang ini. Saya lambat. Ini tidak boleh mesti Yana yang buka. Yana, sabar. Sabar. You takai you tak tahu siapa yang kasih. Dan eh, sapu dia bohong. Diana, smile always. You look so sweet when you smile. Okay dah, okay. I harap you suka dengan hadiah yang tak seberapa ini. Tak baca tu. Ah, macam mana ibu ajar tahu? I love to see your smiling face and always miss you. Dengan hadiah yang tak seberapa ni dari hamba yang kedil. Habis apa lagi? Dah tu je lah. Dia tengok baju dia muat tak? Kalau betul jodohnya muat. Emang ada siapa bukan someone yang knows jodohnya. I tak tahu. Patut lah dia sini-sini. Next year. Tak apalah. Tapi kau buka anak kau tunan. Aku pun nak tunan juga. Okay lah, boleh lah. Jana, diam-diam eh. Jana, cantik tak? Kalau tak sedang, nak buat aja ke? Tengok tu. Eh, very nice lah. Oh. Expensive eh? Dia expensive. You expensive lah. Benar-benar, Tan. Mesti orang ni ada jodohnya. Cuba masukkan dia ni, masukkan dia. Like a muat ni. Kalau muat tu, mesti ada jodohnya tak? Jana, diam-diam. Lah, tak tahu ustaz. Kakak, nanti kakak nak buat ubahan apa? Cuba. Reserve. Masukkan. Macam mana? Macam stress? Tapi mungkin tak bisa stress. Muka mesti ala senyum. Muka ala senyum. Okey. Semua tengok aku. Baca lagi. Okey, semua tengok aku. Mana ada jodoh? Macam baju tunang aja. Orangnya siapa? Okey. Okey.
Janganlah senyap-senyap pun kalau kita nak Malaysia. Dah tak apalah. Tapi orang yang hantar tu macam very old school lah. Hantar-hantar barang gitu. Ya, betul. Kadang-kadang zaman dulu-dulu lah. Orang yang hantar. Itu lah sekolah orang ni. Ini kalau kita ambil aku. Oh, ini Instagram. Oh, Jana. Eh, Jana juga ada di Instagram. Ibu pun ada Instagram juga. Ah, dia pun nak juga. Jana, kenapa tak layak? Jana pun tambah. Ah, layak lah. Ini kan? Saya tak ambil. Kami itu pun menang. Jangan hantar. Dengar kan ni? Dia cakap ni. Tak ada. Yang masa dia kan, Jana cakap apa? Ini tadi yang orang yang hantar. Jana cakap apa? Balik message ke? Dah ada. Tadi tak. Tadi tak apa, macam my sign je, saya bawa masuk. Sign. Teruskan, bah. Yang hantar tadi, yang diberi men tu, actually nama dia Malik. Malik tu kawan kerja Ibu Aja. So Ibu Aja ada orang who prank Diana. Kasi macam surprise dan pun tu is a secret merode. Actually this ni from we have our family. Our lah. Family. Malik, oh. Sama. Yang hantar tadi namanya kawan kakak namanya Malik. Masih dia hantar kita kat bawah. Jadi apakah perasaan anda, Diana? Dan yang ini actually daripada putus sarapan. Saya dah ingat nak cakap kat kamera orang kena ambil. Ah, kejap. Masukkan dekat video. Orang kena ambil. Cepat cakap. Cakap cepat. Oh, kena beb. Okay. Okay. Saksi dia lah kan. Kau kenal kan?